Okay, hi. Sekarang kita berada di Hobbiton Homestay Garden. So, untuk hari ini aktiviti kami berdua, kami akan hiking di trek berhampiran dengan homestay ni, Homestay Hobbiton Homestay Garden. So, si Ayang pun sudah di bawah. Trek dia bermula dari bawah. Bawah sana. Dari sebelum PKP, dari start PKP, aku langsung tiada workout, tiada aktiviti-aktiviti macam ni, jungle trekking apa semua. Jadi harap-harap kali ni boleh lah, boleh survive. Terus terang aku tiada persediaan langsung untuk buat aktiviti begini. Sampai di sini baru si Ayang cakap, abang kita hiking ya, sudah saya booking. Alamak, itulah pasal aku pergi bandel beli baju ni. Okay, kasut pun aku tiada bawa kasut untuk hiking. Aku guna kasut macam ni. Harap-harap lah sukses. Jalan pun harap-harap tak terlampau licin. Tuh. Yes. Jalan dia ada yang curam juga kah? Ya, ada juga lah. Satu saja. Turun. Oh, turun pergi sungai. Ini si Tony nama dia. Oh. Bawa parang. Ya kah? Harap-harap ada yang cantik-cantik lah bikin tongkat. So, ini plan si Ayang. Ajak hiking. Kita sama abang. Untuk aktiviti kali ini, kami akan explore sedikit trek hutan yang berada di Hobbiton Homestay Garden yang terletak di Bukit Kokol, dan ini adalah aktiviti trekking pertama kami bersama-sama. Berapa jarak jalan ya? Berapa jauh? Agak-agak lah. Berapa? Wih, berapa juga sini nih. Hujan kan? Trek hutan ini dianggarkan mengambil masa selama 2 jam di mana nantinya kami akan melalui 4 air terjun. Sepanjang perjalanan dikatakan yang kami akan melalui jalan sungai, dan itu adalah sedikit cabaran untuk kami di mana seperti yang anda tahu, sebahagian batu sungai mempunyai permukaan yang licin dan memerlukan kami untuk lebih berhati-hati bagi mengelakkan daripada tergelincir. Dia ni cita-cita mau jadi maling gunung, si Ayang ni. Tapi kenapa sih? Dan kami kecil, selalu kami cari ni. Apa bahan namanya tu? Anu, biji getah. Okay, so kita mula. Di sini, starting dah masuk ke hutan. Jadi ini, kenapa kan ni? Pelan-pelan. Laluan bermula dengan agak mendatar sebelum masuk ke dalam hutan. Hutan kelihatan agak sederhana, tetapi keterujaan kami untuk melihat keindahan sungai dan air terjun semakin berkobar-kobar. Entah bagaimana bentuknya, sama-sama kita lihat nanti. Bagi kami, dengan keindahan alam semula jadi seperti ini bersama bunyi-bunyian yang menenangkan, ini adalah suasana yang terkadang kami perlukan bagi mengurangi stres setelah seharian bekerja dan menjalani kehidupan di kawasan bandar yang sibuk. Condong sudah oh. Di bawah tu ada sungai. Boleh dengar bunyinya. So, kita akan lalu sungai itu. Sob, jalan curam. Jadi dia ada sediakan tali untuk kita turun. Nah, tuh. Tengok. Survival.
Ini sungainya yang tadi itu. Lesa aja. Nah, ini. Nah, apa? Kami ditemani oleh seekor anjing yang sudah sedia tahu selok-belok trek ini. Menurut guide, Abang Tony, anjing ini berfungsi membantu beliau untuk mengawal para pengunjung yang datang daripada tersilap jalan. Tengok, saya punya idea. Kasut terpaksa dikorbankan ke dalam air sungai disebabkan beberapa permukaan batu yang tidak mengizinkan kami untuk berpijak dan disebabkan air sungai yang deras. Kami berehat seketika setelah melalui beberapa bentuk trek yang bagi kami agak mencabar disebabkan tidak ada persediaan dari segi fizikal dan mental. Okay, jadi kita rehat sekejap. Okay, makan roti, minum, lepas tu smoking some cigarette. Ada dua pati. Tadinya hanya seekor anjing sahaja yang menemani perjalanan kami dan kini sudah ada dua ekor yang hampir sama comelnya bersama kami. Kami meneruskan perjalanan setelah mengambil sedikit masa berehat. Bagi yang sudah biasa dengan aktiviti jungle trekking, mungkin ini adalah trek yang mudah sambil menikmati pemandangan semula jadi yang sangat indah. Okay, now kita teruskan lagi perjalanan. Entah berapa jauh lagi. Ini adik-adik ikut. Cabaran melalui dan berpijak di batu-batuan yang licin sangat melelahkan. Namun rasa penat terobati sedikit apabila melihat pemandangan yang cantik yang tidak selalu dapat kita nikmati. Terkadang, kami perlu sedikit memanjat tebing sungai dan terkadang terpaksa tunduk melalui bawah batuan dan akar pokok yang menghalang trek laluan kami.
situ masih ada lagi. Kena panjat satu, dua. Ah, sekarangnya ada dua lagi yang kita kena panjat. Okey. Oh, mampus begini. Apa? Kami mengambil masa lagi untuk berehat kali kedua sambil menikmati pemandangan air terjun yang terakhir di trek ini sebelum balik ke stesen permulaan trek. Okey, selesai rehat di tempat yang kedua. Okey, seterusnya kita akan terus patah balik ke ke checkpoint yang pertama tadi. Laluan terakhir sebelum balik ke checkpoint permulaan, kami sekali lagi perlu sedikit mendaki ke atas dan perlu berpegang pada akar-akar pokok untuk membantu kami naik terus ke atas. No, si trauma pacat. Kalau boleh dia mandi sini. Ini abang kasih mandi terus. Boleh kah? Nah, mandilah terus. Cuci kereta dia. Kawas. Kenapa ni? Okay. Ah, selesai aktiviti untuk hari ini. Aku tak boleh sah. Serendah, serendah. Kenapa tu? Tak dapat naik. Ni tadi yang ikut kami masuk sungai. Dia salah satu, salah seekor staff di sini. Bye babi. Alah, dia ada di sini dekat pintu. Jangan aku naik. Bye, alah, berdarah kaki dia. Bye bye. Jalan dah. Okey, jalan sudah dia. Sekian itu saja video daripada kami untuk kali ini. Sekiranya anda suka dengan video kami, jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan jika ingin mengetahui aktiviti kami seterusnya, boleh subscribe channel kami dan klik butang notifikasi. Sampai jumpa lagi. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.